Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Rahsia untuk hidup selama-lamanya? Dari kelebihan untuk hidup semula selepas 30 tahun. Hinggalah kepada mampu mengundurkan masa untuk menjadi muda kembali. Walaupun selama berabad lamanya, para saintis cuba mencari cara untuk menghidupkan haiwan maupun manusia setelah ia kehilangan nyawa. Sehingga kini, kajian itu masih lagi gagal walaupun terdapat usaha di antara mereka yang bereksperimen dengan kaedah gelap ataupun mistik. Namun percaya tak kurang kalau fakta katakan terdapat haiwan yang memiliki kelebihan tersebut. Contohnya, macam kisah ayam zombie tanpa kepala yang mampu hidup selama 2 tahun yang ditemui pada tahun 1945. Macam mana? Pelik tak? Kalau korang rasa pelik, tunggu sampai korang tengok senarai haiwan kali ini. Sepuluh haiwan yang mempunyai kebolehan untuk hidup semula. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Ikan bandaraya. Korang ingat, cuma manusia je boleh jadi zombie? Ikan pun boleh juga tau. Tapi bukan macam ni lah. Antara ikan yang digelar sebagai ikan zombie di dunia nyata ini merupakan ikan bandaraya jenis pleco. Cuba korang tengok video short fakta ni. Walaupun setelah ia kering, caranya hanyalah dengan menambah sedikit air. Pelik kan? Ini kerana berbeza dengan ikan lain yang bernafas dengan cara mengambil oksigen daripada air melalui insang, ikan pleco mampu mengambil oksigen daripada udara untuk disimpan ke dalam insang mereka. Disebabkan itulah, ikan ini mampu hidup selama 20 jam walaupun tanpa air. Malah ikan ini juga mempunyai kebolehan untuk berhibernasi, di mana sistem badan mereka akan mulai perlahan untuk bertahan dari berbulan sehingga bertahun tanpa air. Sebab itulah, ikan itu nampak macam dah tidak bernyawa, tapi setitis air, ia terus hidup. 9. Turritopsis dorni. Korang ingat lagi tak? Dalam video fakta sebelum ini bertajuk 10 haiwan yang mempunyai kuasa luar biasa, fakta pernah cerita pasal obo-obo ni. Terdapat beberapa spesies obo-obo secara teknikalnya mampu untuk hidup selama-lamanya. Turritopsis dorni atau dikenali sebagai immortal jellyfish merupakan satu-satunya spesies obo-obo di dunia yang para saintis percaya mampu hidup selama-lamanya secara biologi. Kalau korang nak tahu, obo-obo ini mempunyai kebolehan untuk mengundurkan kembali umurnya. Sebagai contoh, ini merupakan gambaran kitaran hidup bagi seekor obo-obo semasa ia berada dalam peringkat medusa, sekiranya ia hampir kehilangan nyawa akibat kecederaan atau kelaparan. Ia mampu reset atau mengundurkan kembali umurnya ke peringkat polip. Malah, para saintis percaya secara teorinya, spesies obo-obo ini boleh hidup selama-lamanya kerana ia takkan tua, kelaparan ataupun kecederaan disebabkan kebolehannya itu. Namun sepandai-pandai tupai melompat. Bukan tupai. Obo-obo melompat. Akhirnya, jatuh ke tanah juga. Sebab kalau dia kena makan dengan jerung, tak bolehlah hidup balik kan? 8. Lungfish. Terdapat banyak kejadian di Afrika yang berlaku semasa hujan lebat apabila secara tiba-tiba terdapat banyak ikan mula keluar dari dinding-dinding rumah mereka. Pelik kan? Namun kejadian ini bukanlah satu perkara yang pelik bagi penduduk di benua Afrika. Ini kerana ikan lungfish mempunyai kebolehan sama seperti ikan pleco bandaraya. Bezanya, ikan ini mampu menghasilkan kepompong melalui lendir di badannya, di mana kepompong ini akan memerangkap lembapan untuk mengelakkan ia kekeringan ketika dalam mod hibernasi. And there is the mudfish. Di mana ketika menghampiri musim kemarau, ikan-ikan ini akan membenamkan dirinya ke dalam lumpur untuk berhibernasi. Tanpa disedari, penduduk di sana telah menggunakan lumpur-lumpur ini untuk membina dinding rumah mereka. Ini kerana ikan ini mampu berhibernasi selama 5 tahun tanpa air. Lama kan?
Jadi apabila musim hujan kembali, ikan-ikan yang berada di dinding rumah mereka mula kembali aktif apabila ia mengesan terdapat sumber air dan lembapan. Jadi ikan-ikan itu pun mulalah keluar. Kalau korang ternampak ikan-ikan ini keluar dari dinding, apa yang korang akan buat? Tujuh. Planarian Worms. Bagi Fak tahu, kebolehan Planarian Worms ini jauh lagi hebat dari obo-obo tadi. Kenapa? Kalau obo-obo tadi, dia mungkin boleh reset umur dia, tapi kena jadi baby. Berbeza dengan cacing ini pula, dia boleh reset setiap sel atau organ badan dia sesuka hati tanpa had. Planarian Worms atau juga dikenali sebagai Flatworm merupakan spesies cacing yang kebiasaannya ditemui di kawasan air tawar seperti sungai ataupun kolam. Walaupun cacing ini banyak dan mudah ditemui, namun tak ramai yang tahu kebolehan luar biasanya sehinggalah ia ditemui para saintis pada tahun 2012 oleh seorang profesor di University of Nottingham. Apa yang lebih mengejutkan, jika kita potong badan cacing ini kepada dua, kepala yang terpotong akan tumbuh ekor baru. Manakala ekor yang terpotong akan tumbuh kepala baru, menjadikan cacing ini dari seekor kepada dua ekor. Malah proses yang sama juga akan terjadi jika badannya dipotong kepada empat, di mana badan-badan ini akan dijana semula oleh sel yang dikenali sebagai neoplas. Hebat kan? Malah kebolehan Planarian Worms ini juga turut terdapat pada tapak Sulaiman. 6. Deinococcus radiodurans. Fuh, dengar nama je dah gempak kan? Nama berbeza dengan tajuk-tajuk yang lain. Deinococcus ini bukanlah spesies haiwan, tapi sejenis spesies bakteria. Namun faktor masukan juga disebabkan kebolehannya yang sangat-sangat menakjubkan. Ini kerana makhluk ini mempunyai keupayaan membaiki DNA-nya dengan sangat-sangat pantas. Malah seperti yang korang tahu, radiasi mampu mengambil nyawa kita kerana ia boleh menukar, mengubah suai atau memusnahkan sel manusia kan? Alah, macam cerita The Hulk. Namun keupayaan bakteria ini dalam membaiki DNA-nya dengan sangat-sangat pantas membolehkan ia mampu menahan sehingga 1.5 juta radiasi gamma, iaitu 3,000 kali ganda lebih tinggi daripada radiasi yang mampu mengambil nyawa manusia. Para saintis juga mendapati kebolehannya itu boleh menyebabkan makhluk ini boleh hidup semula walaupun setelah ia kehilangan nyawa. Ini menjadikan makhluk ini diiktiraf sebagai bakteria paling kuat di dunia oleh Guinness World Record. 5. Tardigrade. Mungkin nama di antara korang dah tahu pasal tardigrade ni sebab banyak kali Fakta tak cerita dalam video-video sebelum ini. Kalau tak masukkan haiwan yang paling kuat di dunia ini. Namun Fakta masukkan lagi dalam video kali ini sebab haiwan ini memang gempak dari boleh bertahan dengan cuaca yang paling panas dan paling sejuk di dunia sehinggalah terawang di angkasa. Haiwan ini juga mampu mengambil nyawanya sendiri dan hidup kembali. Hahaha, pelik kan bunyinya? Tapi sebenarnya kebolehan itu sama je macam ikan pleko yang Fakta ceritakan tadi, iaitu hibernasi. Tetapi para saintis menggelarkan hibernasi tardigrade sebagai sangat ekstrim. Ini kerana sekiranya haiwan ini tercedera atau kelaparan yang melampau, ia akan bertukar ke mode hibernasi di mana badannya akan bertukar menjadi seolah-olah bola kering yang dipanggil turn. Malah ke semua sistem badannya akan bertukar ke sangat-sangat-sangat-sangat perlahan, di mana pada peringkat ini, tardigrade mampu bertahan tanpa makan dan minum sehingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan apabila makanan mula banyak, ia akan hidup kembali untuk memburu makanan. 4. Spadefoot toad. Eastern Spadefoot toad atau katak kaki penyodok merupakan spesies katak kecil dari Amerika Utara yang kebiasaannya dijumpai di kawasan timur Sungai Mississippi. Kejap-kejap. Eastern Spadefoot toad atau katak kaki penyodok. Kenapa katak kaki penyodok? Katak ini ada penyodok dekat kaki dia ke? Ya betul. Katak ini mendapat nama kerana pada kakinya terdapat seakan-akan kuku yang diperbuat daripada keratin, di mana kuku inilah yang digunakan untuk menyodok dan menanam dirinya ke dalam tanah. Tapi untuk apa? Ketika musim sejuk, katak ini akan menanam dirinya ke dalam tanah. Kemudian sistem badannya akan mula perlahan dan lendir di badannya akan mengeras dan kering selama berbulan-bulan lamanya. Sama seperti ikan lungfish yang Fakta ceritakan tadi.
Sehinggalah apabila turunnya hujan, lembapan akan diserap masuk ke dalam badan katak tersebut dan katak ini hidup kembali. Ha. Gempak betul kan? Ya. Ya. Tiga. Hydra. Sekali tengok Hydra ni, mesti korang ingat ia sejenis tumbuhan air kan? Tapi korang salah. Hydra sebenarnya merupakan spesies haiwan. Ha. Malah nama Hydra ini diambil sepenuh haiwan mitologi dari Yunani, iaitu ular berkepala sembilan. Mungkin sebab sesungut Hydra ni nampak macam kepala ular kot. Kalau korang nak tahu, haiwan ini mempunyai kebolehan sama seperti planarian worms, iaitu untuk reset kembali DNA dan membiak apabila dipotong. Ini bermakna jika kita potong Hydra kepada dua, ia akan berubah menjadi 4 ekor Hydra dan seterusnya. Malah setiap 20 hari, sel-sel Hydra ini akan direset kembali dan disebabkan itu, haiwan ini boleh hidup selama-lamanya tanpa tua. Tapi itu kalau dia tak kena penyakit atau dimakan pemangsa lah. Ha. Tapi kan, mesti ikan-ikan ini kalau nak makan Hydra pun fikir 2-3 kali daripada dia nak makan seekor Hydra terus terpaksa berlawan dengan sekumpulan tentera Hydra. Hydra. 2. Triwita. Di kawasan pergunungan New Zealand, terdapat seekor serangga yang sangat unik di mana ia mempunyai rupa seperti belalang dan cengkerik. Apabila musim sejuk tiba, serangga ini tidak mampu bergerak akibat kesejukan. Badannya kemudian akan mulai membeku sedikit demi sedikit sehinggakan otak dan jantungnya terhenti dan ia kemudian kehilangan nyawa setelah membeku sepenuhnya. Namun apabila musim sejuk berlalu, ais pada badan haiwan ini akan perlahan-lahan mencair dan ia pun berjalan seperti biasa untuk mencari makanan. Kejap. Macam ada yang tak kena dengan cerita tadi kan? Macam mana dia boleh hidup walaupun dah beku sepenuhnya? Haa, kalau korang nak tahu, Triwita atau lebih spesifik lagi dari spesies Hemidina mori mempunyai darah protein khas yang mengandungi amino acid untuk membolehkan darahnya mengalir kembali setelah mencair daripada beku. Sebab itulah, walaupun setelah hampir 5 bulan membeku, ia tetap boleh hidup semula setelah mencair. Ha. 1. Lipas. Mesti korang geli dengan tajuk ni kan? Jangan risau, sebab fakta pun sama. Walaupun lipas ni nampak menakutkan, sebenarnya kebolehan dia lagi menakutkan. Seperti yang korang tahu, lipas merupakan antara haiwan yang mampu bertahan walaupun bom nuklear meletupkan. Hal ini telah dibuktikan apabila pada tahun 1945, para saintis menemui banyak lipas di Hiroshima dan Nagasaki telah terselamat walaupun bom nuklear telah memusnahkan kedua bandar tersebut. Malah menurut kajian, lipas juga turut wujud ketika zaman dinosaur dan apabila kejadian meteor yang didakwa melenyapkan populasi dinosaur berlaku, lipas tetap masih bertahan. Nak tahu apa yang lebih menakutkan? Apabila kepalanya terpisah daripada badan, ia tetap boleh hidup tanpa kepala. Ini kerana lipas tidak memerlukan kepala untuk bernafas. Sebaliknya, ia bernafas melalui rongga-rongga yang terdapat pada badannya. Malah lipas juga secara teknikalnya mempunyai dua otak tau. Ha. Satu terletak di kepalanya dan satu lagi terletak di belakang badannya. Jadi, kalau satu otak hilang, mungkin boleh guna satu lagi. Tapi, walaupun ia boleh hidup kembali tanpa kepala, lipas zombie ini hanya mampu bertahan selama seminggu dan akan kehilangan nyawa kerana kehausan atau kelaparan. Yelah, macam mana dia nak makan atau minum tanpa mulut, betul tak? Ush, Alhamdulillah. Akhirnya dah habis pun video pasal lipas ni. Kalau korang perasan, banyak video atau gambar lipas fakta guna tadi adalah dalam bentuk kartun. Sebabnya, fakta punya geli. Meremang leher fakta. Nanti satu hari, fakta akan ceritakan kenapa fakta terlampau geli dengan lipas. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Fakta ucapkan kepada korang semua atas sokongan dan cadangan. Jumpa lagi di video akan datang. Kejap. Apa ni? Saya cabar Abang Fakta guna emoji ni untuk reply semua komen. Kalau Abang Fakta buat, saya janji akan belajar betul-betul dapat nombor 1 dalam kelas. Okey, boleh? Okeylah semua. Assalamualaikum. Bye.